Kemudian cari preferensi driver grafis, dan sekarang kita cari di sini game Free Fire. Nah, Free Fire sekarang sudah berubah menjadi driver game. Kemudian tadi Undown, kita coba lihat. Undown juga sudah berubah menjadi driver game. Kemudian Genshin Impact juga sudah berubah menjadi driver game ya. Kalau kita coba klik di sini, dia akan close ya, nggak ada pilihan. Jadi sudah diubah secara langsung by system menggunakan driver game. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau share ya. Kita akan coba aktifkan game driver di iQOO C7 5G, teman-teman. Oke. Nah, sebetulnya di sini saya sudah aktifkan sih, teman-teman ya, ini game CODM dan juga Genshin Impact untuk driver gamenya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget, teman-teman. Yang pasti untuk kali ini di HP iQOO ataupun di Pippo ya, kita tidak bisa menggunakan LADB, cuy. Ya. Tidak bisa menggunakan LADB, sayang sekali. Kenapa? Karena ketika kita coba buat layar 2 ataupun split screen, itu nggak bisa di HP ini, cuy. Itu sangat disayangkan sih. Memang beberapa teman-teman subscriber juga komen, wah bang, HP itu mah susah di oprek, katanya gitu ya. Susah di apa-apain gitu kan. Ya memang bener sih gitu kan. Yang pasti ya itu semuanya ada caranya, cuy. Dan jadi di sini nanti kita coba gunakan laptop atau PC untuk unlock si set editnya ya. Nah, untuk unlock si aplikasi set edit ini di iQOO C7 5G ini, cuy. Nah, ini kita sharing aja sih, sebenarnya caranya sama aja gitu ya. Cuman di sini mungkin saya coba buat tutorial lagi, khususnya ini di smartphone yang berbeda, di smartphone iQOO C7 5G, teman-teman. Nah, contoh nih, di sini kita akan coba masuk ke global table, akses global table, teman-teman ya. Ini kita add new setting, itu sudah bisa kita memasukkan settingan baru. Karena untuk aplikasi set editnya di iQOO C7 5G ini sudah saya unlock, cuy. Sudah saya bebaskan gitu ya. Nah, untuk aplikasi set edit ini, teman-teman nanti tinggal dicari aja di Play Store ya. Di sini, teman-teman ya, ada set edit. Jadi nggak usah download dari yang lain, langsung aja dari Play Store ya, set edit ini teman-teman. Nah ya, sudah saya download, ini sudah tersedia di Play Store. Jadi di Android 13 juga bisa, cuman nanti untuk memasukkan coding ataupun script di set editnya berbeda. Kalau di Android 13 itu sama dengan di Android 12 ya, kalau di Android 11 itu beda lagi teman-teman, gitu ya. Sebenarnya sudah saya bahas lah. Nah, kali ini kita coba bahas di Android 13, kemudian di smartphone-nya, di smartphone iQOO C7 5G. Oke, kita coba aktifkan driver game. Mana bang driver game-nya nih? Saya coba perlihatkan dulu ya, teman-teman. Jadi ini dari awal dulu nih. Kita masuk ke dalam pengaturan, kemudian kita masuk ke dalam sistem, dan kita cari opsi developer. Kalau misalkan teman-teman belum aktifkan opsi developer seperti ini, teman-teman langsung saja masuk ke dalam tentang telepon, kemudian ke informasi perangkat lunak, langsung di bagian build number, tap-tap beberapa kali seperti ini teman-teman ya. Sampai nanti muncul tulisan Anda sudah menjadi developer, kemudian balik lagi teman-teman ya, masuk lagi ke sistem, kemudian nanti sudah ada opsi developer itu ya, step pertama tuh untuk aktifin opsi developernya. Oke. Kemudian kita langsung aja masuk ke opsi developer dan kita cari di sini preferensi driver grafis ya. Preferensi driver grafis. Kita coba lihat di sini untuk Call of Duty. Call of Duty sudah berubah menjadi driver game, cuy. Kemudian Genshin Impact juga sudah berubah menjadi driver game ya. Kalau kita coba klik di sini, dia akan close ya, nggak ada pilihan. Jadi sudah diubah secara langsung by system menggunakan driver game. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget teman-teman ya. Oke. Nah, yang pasti teman-teman untuk di iQOO C7 5G ini saya sarankan menggunakan laptop atau PC ya. Itu gampang banget lah pokoknya. Di sini saya akan bahas lengkap cuy, full tutorial. Oke, di sini yang pasti yang pertama teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu opsi developer ya, yang sudah saya tadi jelaskan, tap-tap beberapa kali di build number sehingga nanti muncul opsi developer. Kemudian teman-teman nanti masuk ke dalam sini ya. Nah, kalau kita menggunakan LADB itu kita menggunakan ini ya. Nah, debugging nirkabel. Karena di sini
si HP-nya ini sudah nggak bisa kita buat split screen di bagian pengaturan atau setting, ya udah mau gimana lagi cuy. Saya sudah coba beberapa cara, sampai mau buat dibuat floating window juga tetap nggak bisa cuy. Jadi udah ya, nggak bisa berarti. Nah, jadi di sini kita gunakan debugging USB ya. Bentar, mana nih debugging USB? Nah, ini. Kita aktifkan debugging USB ya. Nah, kalau misalkan si HP ini support untuk di split screen, kita gunakan proses debugging nirkabel. Tapi nggak bisa kita split screen. Dan kita nggak bisa menggunakan aplikasi LADB yang seperti kita sudah bahas sebelumnya cuy. Gitu ya. Sering saya bahas lah terkait masa LADB. Di aplikasi LADB itu kita bisa ubah resolusi, kita bisa hapus aplikasi, sistem dan lain sebagainya cuy. Sayang sekali di sini nggak bisa ya, karena si dia ini nggak bisa di split screen, itu aja sih sayangnya. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita langsung saja aktifkan debugging USB. Cukup aktifkan debugging USB saja seperti ini cuy. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja koneksikan dengan kabel USB dengan laptop atau komputer. Oke, gampang banget lah ya. Nah, tapi sebelumnya di sini biar ini tutorialnya real ya, bukan hanya sekedar omong doang, kita akan delete terlebih dahulu aplikasi set editnya teman-teman ya. Jadi ini kita bahas dari awal, kalau misalkan nanti kurang jelas saya buat video tutorial part keduanya teman-teman. Jadi nanti langsung ke tutorialnya. Nah, ini langsung saja teman-teman ya, kita seperti ini, langsung ke info aplikasi, kemudian kita paksa berhenti, kemudian kita masuk ke penyimpanan dan hapus data, hapus penyimpanan data, dan langsung kita uninstall aplikasi set editnya. Nah, kalau kita hapus atau uninstall aplikasi set edit, itu dia akan terkunci kembali. Kita download lagi aplikasi set editnya. Oke, install lagi seperti ini teman-teman ya. Ini pas benar-benar awal ya, kita install dulu aplikasi set editnya, kemudian kita buka. Ini izinkan aja, lanjutkan. Ini oke aja teman-teman ya. Ini kita oke aja. Nah, dia ada tulisan seperti ini, abaikan saja. Oke. Kemudian kita coba lihat masuk ke dalam global table seperti ini teman-teman. Dan kita coba add new setting, dia nggak bakalan bisa. Nah, jadi nanti kita menggunakan PC ataupun laptop, kita masuk ke ADB password itu untuk mengaktifkan ini. Kita masukkan coding ataupun script ini, PM grant by 4A set edit Android permission read secure setting, dan seharus sama seperti ini cuy. Supaya nanti kita bisa add new setting. Nah, tadi sebelumnya saya sudah perlihatkan kita bisa add new setting karena sudah ke unlock. Jadi tandanya tutorial ini berhasil 100% teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jelas ya. Nah, di sini karena set editnya belum kita unlock, jadi kita akan coba unlock dengan menggunakan tadi laptop atau PC. Dengan syarat tadi di sini kita sudah aktifkan untuk debugging USB-nya. Oke, lanjut di sini kita koneksikan dengan laptop atau dengan PC kita, teman-teman. Nah, kita sudah koneksikan teman-teman ya dengan laptop saya. Selanjutnya kita langsung saja pindah ke laptop saya, teman-teman. Ini biarkan dulu, nanti tuh di ini akan ada notifikasi, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke laptop saya. Pertama-tama di sini biasanya untuk driver itu di Windows 11 itu sudah otomatis terinstall ya di laptopnya. Jadi kita nggak harus install terlebih dahulu driver untuk HP ataupun untuk smartphone Vivo-nya teman-teman, atau driver Vivo-nya nggak usah. Nah, caranya kita langsung saja masuk ke Explorer seperti ini, kemudian langsung ke bagian masuk control panel, kemudian ke bagian sistem dan security, kemudian ke hardware and sound, kemudian ke device manager, klik ya. Nah, teman-teman nanti cari di sini. Kalau misalkan sudah terdeteksi, nah ini ada portable device. Ini teman-teman langsung aja diklik, nanti akan terdeteksi di sini ada iQOO C7 5G ya. Nah, kalau sudah terkoneksi seperti ini, tandanya berarti sudah ada drivernya, sudah terbaca oleh laptop saya, teman-teman. Seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini abaikan saja. Nah, selanjutnya nanti teman-teman install aplikasi ADB passbootnya. Nah, nanti saya akan sertakan link aplikasinya di deskripsi. Nah, kalau sudah terinstall si aplikasinya, nanti tinggal di next-next aja ya, seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini di desktop, ada minimal ADB passboot ya. Nah, ini. Nah, teman-teman langsung aja double-click seperti ini, teman-teman. Dia akan langsung muncul seperti ini.
Nah, kemudian teman-teman di sini ketikkan aja ADB device, ADB device ya. Seperti ini, ADB device, klik. Oke, kita tunggu. Oke. Diamond. Nah, di situ ada tulisan authorized ya, yang seperti ini. Unauthorized. Jadi kita belum bisa untuk menggunakan ADB ini kalau posisinya seperti ini. Nah, jadi nanti itu di HP itu akan ada notifikasi, teman-teman. Kita tinggal lihat aja di sini ya. Kita masuk. Nah, dia akan ada notifikasi seperti ini. Teman-teman bisa lihat, izinkan debugging USB. Ini langsung saja teman-teman izinkan aja, ini checklist, kemudian izinkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke laptopnya. Nah, di laptop teman-teman ketik lagi ADB device, devices seperti ini, klik. Nah, kalau sudah tulisannya menjadi device, berarti ini sudah terkoneksi cuy. Nah, jadi nanti kita tinggal masukkan aja script yang tadi. Tapi sebelum kita masukkan script yang tadi, teman-teman langsung saja ketikkan di sini ADB shell. Nah, ya, ada nih IQ Z75G atau dengan serial number I2213. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman nanti tinggal langsung saja masukkan scriptnya ya. PM seperti ini, grand, kemudian by 4A ya. Kemudian spasi di sini ada set edit. Set edit 22 ya. Kemudian spasi teman-teman ya. Nah, ini salah nggak nih saya ini? Kayaknya salah teman-teman. Kita coba ya. Ini kayaknya pakai titik deh. Saya lupa cuy. Nah, pokoknya harus sesuai dengan tadi yang kita coba lihat di set editnya ya. Nah, oke, kemudian teman-teman, nah kalau teman-teman bingung, di sini bingung, nah teman-teman langsung saja masuk dulu ya, ini nggak apa-apa, masuk seperti ini di HP-nya. Nah, kemudian teman-teman masuk ke dalam sini, ke set editnya, kemudian ke global table, kita langsung add new setting, nah seperti inilah ya, by 4A titik set edit, nah seperti itu teman-teman, jadi pakai titik ya. Nah, kemudian teman-teman di sini klik lagi, ya ketik lagi ya, spasi Android, kemudian titik ya, permission ya, kemudian titik write seperti ini. Oke, write, kemudian underscore, kemudian secure ya. Nah, kemudian underscore lagi setting. Nah, seperti ini cuy. Ya, kita coba enter. Kalau misalkan dia nggak ada respon, berarti sudah berhasil untuk mengaktifkan set editnya. Kita coba enter, teman-teman ya. Oke. Nah, kita sudah enter dan nggak ada respon apapun. Kalau misalkan kita contoh seperti ini ya, PM grand, kemudian apa? Itu salah ngetik, dia itu bakalan seperti ini. Jadi PM-nya dia itu incredible atau tidak ditemukan, teman-teman, atau ada tulisan yang lain. Simple lah pokoknya, teman-teman, seperti itu ya. Kalau di HP Vivo ini, kalau di Xiaomi itu kan harus kita aktifkan juga debugging keamanannya. Nah, biasanya debugging keamanan itu yang bikin puyeng cuy ya. Nah, kalau di sini nggak, cukup aktifkan debugging USB aja langsung kita bisa akses. Nah, kalau prosesnya sudah seperti ini ya, jadi nggak ada yang lainnya, nggak ada balasan ketika kita enter, berarti prosesnya selesai untuk mengaktifkan set editnya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ya, kalau sudah seperti itu, ini teman-teman bisa langsung aja keluar untuk aplikasi set editnya. Kita keluarkan aja semuanya dari recent aplikasi ya. Nah, ini kita keluarkan dari recent aplikasi, kemudian kita langsung saja cabut si ininya juga boleh, teman-teman, nggak masalah ya. Itu teman-teman, ini tinggal di exit aja di komputer ya, untuk di bagian ADB-nya. Kemudian nanti di sini di HP-nya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini untuk perangkatnya matikan aja untuk debugging USB-nya ya. Langsung aja di sini matikan debugging USB seperti ini ya, kalau sudah teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian nanti untuk di bagian sini jangan lupa, jangan asal cabut. Nah, di sini kalau bisa ini kan jangan transfer data ya. Nah, kalau sudah jangan transfer data berarti aman, boleh kita cabut. Nah, kalau sudah cabut berarti udah selesai ya tadi ya. Nah, sekarang tinggal kita coba masuk ke dalam set editnya seperti ini. Kemudian teman-teman langsung saja ke global table, dan sekarang kita add new setting, jebret, sekarang sudah bisa ya. Jadi tandanya dia sudah terunlock.
Nah, selebihnya kalau sudah terunlock seperti ini, teman-teman bisa lihat aja lah lebih jelasnya video saya untuk mengaktifkan driver game. Itu ya, untuk mengaktifkan driver gamenya. Jadi udah banyak. Kalau sudah terunlock seperti ini mas, sama tutorialnya juga teman-teman. Nah, cuman di sini catatan untuk di Android 13 itu kita cari updatable. Contoh nih ya, nanti kita tinggal masukkan aja merek si gamenya, baru nanti kita buat value-nya angka 1. Nah, kita coba di sini cari updatable ya. Nih contoh teman-teman. Kita coba dekatkan. Nah, di sini ada updatable driver production. Sebelumnya pasti kalau pertama kali itu gak bakalan ada, teman-teman ya. Tulisan ini updatable driver production option in app itu gak ada. Jadi kita harus add new setting. Kita harus masukkan dulu seperti ini. Ya. Nah, updatable harus sama, teman-teman ya. Sampai nanti terbuat atau terbentuk seperti ini. Ya, updatable tadi. Nah, ini updatable tadi yang ini ya. Nah, baru nanti di sini untuk value-nya masukkan nama mereknya atau nama paket gamenya ya. Nah, com.mihoyo.genshinimpact. Nah ya, chat Genshin Impact. Kemudian ini untuk CODM com.garena.game.codm seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan aja. Tadi yang sudah saya perlihatkan adalah Genshin Impact dan Genshin Impact dan CODM ya. Nah, untuk mengetahui paket game ataupun kode paket gamenya seperti ini ya, kayak com.mihoyo ini kan punya Genshin Impact. Nah, kita bisa gunakan aplikasi peluncur aktivitas teman-teman. Nah ya, ini tinggal di oke aja. Kita gunakan aplikasi ini untuk mengetahui paketnya. Nah, di sini saya tuh ada game apa aja nih ya, PUBG atau apa ya, nanti kita coba lihat teman-teman gamenya ada apa aja sih di sini. Kita coba di sini game Free Fire ya. Nah, kita coba game Free Fire nih, dan juga Undown lah sekalian ya, Undown. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung aja masuk ke dalam activity launcher tadi kemudian cari di sini Free Fire. Oke. Kemudian teman-teman klik yang tanda panah bawah ini, klik. Nah, kemudian teman-teman di sini cari yang ini aja nih teman-teman ya. Nah, yang ini aja boleh lah, yang ini klik. Nah, kemudian edit pintasan. Nah, di sini ada kelas nih. Nah, ini kelas ya, ini kelas yang ini. Nah, ini paket. Nah, pakai yang paket. Ini teman-teman tinggal di gini aja, kemudian salin. Nah, kemudian teman-teman balik lagi ke sini ya. Cari tadi updatable. Nah, ini klik. Kemudian edit value-nya. Kemudian teman-teman pastekan di sini, tempel, jebret gitu ya. Jadi nggak harus diketik. Nah, ini spasi ini harus nyatu ya, jangan ada spasi komanya. Kemudian ini kita koma lagi. Oke, kita tunggu aja, jangan dulu kita save. Kemudian kita cari lagi undown, ini batal ya. Kemudian cari di sini undown. Undown mana nih? Nah, undown, kemudian teman-teman pilih yang ini, kemudian edit pintasan. Nah, ini ada com garena game LMJX ya, yang ini yang atas. Kemudian kita salin lagi, kemudian kita balik lagi ke set editnya. Kemudian di sini spasinya jangan sampai ada, kemudian pastekan tempel. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal save change aja. Oke, seperti itu. Kalau sudah, ini kita bisa keluarkan dari recent aplikasi semuanya ya. Selanjutnya teman-teman di sini balik lagi ke pengaturan, kita langsung saja cek ke opsi developer ya, masuk ke dalam sistem opsi developer, kemudian cari preferensi driver grafis, dan sekarang kita cari di sini game Free Fire. Nah, Free Fire sekarang sudah berubah menjadi driver game. Kemudian tadi Undown, kita coba lihat Undown. Undown juga sudah berubah menjadi driver game ya. Oke, ini tutorial lengkap banget dan mungkin jelas banget saya ngasih tutornya nih buat teman-teman ya. Kalau misalkan nanti teman-teman di sini kesulitan atau masih bingung, nanti tinggal dicari aja tutorialnya di channel ini ya, di channel HJK Tutorial terkait cara aktifkan driver game. Itu sama pokoknya seperti itu teman-teman ya caranya. Oke, yang pasti ini adalah cara terbaru yang saya buat di bulan ini ya, September atau di tahun ini, saya kayaknya ini yang paling terbaru teman-teman. Seperti itu untuk tutorial driver game, dan ini di HP iQOO C7 5G. Oke, mudah-mudahan ini videonya jelas banget, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen aja di kolom komentar. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, mantap. Bisa cuy, bisa.